Mia di program Serabi Serba Serbi Gini. Salam Serabi dulu yuk. Mumpung kita lagi di sini, yuk kita kepoin kegiatan mereka di sana yuk. Ikutin yuk. Yuk yuk yuk. Seragamnya kita samperin yuk. Ayo, los tancap. Assalamualaikum kak, lagi ngapain di sini? Waalaikumsalam. Wah, jawabannya beda-beda. Sering ya kak kesini? Iya, sering. Dari Sabtu. Oke kak, lanjutin lagi aktivitasnya. Kita juga mau keliling-keliling. Assalamualaikum kak. Dadah, kak. Jadi tadi kita habis sepedaan, terus perut kita tuh udah lapar banget. Gimana kalau kita makan makanan khas Gresik aja? Boleh kok. Nah, sekarang kita sudah nyampe di salah satu makanan khas Gresik, yaitu Nasi Kelabu Buktiban yang didirikan sejak tahun 1979. Jadi ikutin aja ya, yuk, yuk, yuk. Ini nih guys, Nasi Kelabu khas Gresik, banyak banget lauknya. Ada daging suwir, ada serundeng, dan paling mantep itu guys, sambelnya. So, nggak lama-lama lagi kita tanya-tanya aja ke penjualnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami dari tim Serabi. Saya Aca. Saya Pia. Mau tanya-tanya sedikit. Ya. Jadi ini kapan mulai nekuni usahanya? Kalau nekuni usahanya sih menurut tahun 79. Untuk persiapan bikin lauk-lauknya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya mulai dari pagi. Sekarang ini udah mulai diolah yang untuk besok. Ya udah kalau gitu kita langsung bungkus dua. Satu porsinya berapa ya, Bu? Kalau yang harga biasa harganya 22.000. Iya. Kelihatannya enak banget ya dagingnya. Enak banget loh. Tambah ini kok. Kalau ini ikan tambahan, mbaknya ini macam-macam ikan sapi. Oke. Kamu mau tambah? Oke, Bu. Yang biasa aja, Bu. Yang biasa aja, ya? Iya. Dua yang ini, ya? Iya. Ini maunya mamsinya apa? Dibawa pulang? Bawa, dibawa pulang. Dibawa pulang? Iya. Okay. Nasi ini mau banyak apa sedikit? Aku sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit juga. Sak ini cukup? Iya. Kita ini mau campur apa jeruan? Campur. 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 Sama jeruan ya? Iya. Aku daging aja ya. Satunya daging aja. Iya. Nah guys, saatnya kita makan. Ini nih guys, yang sekarang butiban. Tadaa. Makan yuk. Yuk, yuk. Pastry-nya dilepas dulu. Ayo.
nasi kerabu bukti, Ban. Enak banget kan, guys? Jadi guys, ini tuh yang bikin enaknya tuh ada dagingnya, terus ini tuh ada serundeng juga, terus ada jeroan, ada mangut. Baik deh pokoknya, apalagi sambelnya guys, enak banget. Dijamin enyes. Langsung aja guys, kita makan, tapi jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Cus, langsung makan. Guys, jadi sekarang kita lagi di dapurnya. Langsung aja kita lihat yuk. Assalamualaikum. Wah, asapnya banyak banget. Wow. Boleh ikut bantu enggak? Jadi ini nih guys, proses pembuatan otak-otak bandeng. Pia lagi bantu ngipasin. Aku juga mau bantu malik-malik ikan. Seru ya guys. Wow. Ini matangnya gimana, Bu? Oh. Iya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pemasarannya. Yuk, ikutin. Kui. Sekarang kita udah sampai di tempat oleh-oleh Bu Muzana. Ini tuh tempat pemasaran otak-otak bandeng. So, yuk ikutin aja, kita mau masuk. Yuk. Nah guys, sekarang kita udah sampai di tempatnya. Di sini tuh banyak banget oleh-oleh khas Gresik. Salah satunya udah, ini tinggal satu pasti enak banget, kan rasanya. Di sini juga ada banyak banget aneka keripik. Terus yang terkenalnya itu otak-otak bandeng, guys. Pasti rasanya kalian semua tahu kan? Lagi. Pasti enak banget. Wah, ini ada keripik bayam. Enak banget. Di sini banyak banget aneka keripik. Oh, ini
ini guys tempat penjualan otak-otak bandeng dan ada juga bandeng asap. Jangan lupa diborong ya guys ya kalau kesini. Enak banget. Banget. Nah langsung aja kita tanya-tanya ke pengurusnya ya. Assalamualaikum. Kami dari tim Serabi, saya Aca. Saya Pia. Ingin minta mau tanya-tanya sebentar untuk tanya-tanya. Jadi ini udah dari kapan mulai dibuka ini? Bandeng Gumuyana sudah ada mulai tahun 1969. Wow, untuk jajan-jajannya ini semua memproduksi sendiri atau? Kalau ya. Untuk olahan bandeng semua produksi sendiri, kalau untuk snack-snack ringan ini ada dari UKM-UKM sekitar sini. Oh, gitu. Semoga sukses terus ya. Amin. Makin laris. Amin. Barokah. Amin. Terima kasih. Nah guys, buat kalian terutama warga Gresik kalau mau cari oleh-oleh, langsung aja cus ke toko Pumuzana di Jalan Sindujoyo. Nah guys, sekarang kita udah sampai di unit usaha ekonomi Yimi Gresik. Langsung aja aku udah haus banget nih. Ayo. Selamat datang, selamat berbelanja di. Makasih, makasih. Banget, ayo duduk dulu yuk. Alhamdulillah seger banget guys, kalau kalian mau beli apa-apa yuk cus langsung ke toko Yimi aja. Nah guys, tadi kita udah olahraga bareng, udah kuliner bareng juga seputar khas makanan Gresik. Sekarang kita lagi di toko Yimi. Toko Yimi tuh menjual segala kebutuhan sehari-hari kehidupan kita. Nah, ikuti terus program Serabi bareng kita di channel Yimi Gresik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.